Halo teman-teman, kali ini kita membahas bagaimana cara mengatur waktu dan kalender di HP Android Vivo ya. Langsung aja, di sini ada pengaturan, cari ikon pengaturan, klik pengaturan, kemudian cari pengaturan lainnya, nah seperti ini, nah, kemudian cari tanggal dan waktu. Nah, di sini ada tanggal dan waktu, klik saja. Setelah itu, di sini ada pilihan otomatis. Kalau kita mau merubah secara manual, otomatis ini kita klik kembali ke manual. Kita klik atur waktu. Nah, di sini ada jamnya, bisa kita rubah. Juga menitnya. Dan juga atur tanggal boleh. Nah, di sini ada, boleh kita rubah. Nah, kalau tidak mau repot, kembali saja ke menu otomatis. Nah, pilih otomatis dan tanggal dan waktu akan ngikutin jam dan waktu sekarang. Demikian tutorialnya untuk mengubah tanggal dan waktu. Terima kasih.